Sang Rimar. Dan sekarang aku akan interview dengan salah satu caster kita, yaitu Vela Jafe. Hai, halo Mbak Rimar, yes. Apa kabar? Baik-baik. Dan sekarang kita mau nanya sedikit nih, menurut Vela Jafe sendiri, untuk tim Indonesia, kalau peluangnya gimana nih untuk bermain di luar negeri? Seperti yang kita tahu, sekarang kita punya dua tim yang bakal main di luar. Ada salah satu yang udah masuk ke close qualifier. Di situ ada Prime NND untuk China Super Major. Jujur, sebenarnya BUM udah banyak banget masuk ke close qualifier. Cuman memang kita masih butuh banyak practice banget, butuh banyak latihan untuk bisa berada di scene yang jauh lebih besar itu. Karena memang tantangan yang berada, seperti yang sekarang ini, The Prime ini tantangannya adalah bertemu seperti TNC, Fnatic, Clutch Gamer, Execration. Yang sebenarnya kalau misalnya Clutch Gamer, Execration, kita masih bisa coba untuk holding up. Cuman kalau misalnya TNC yang sama Fnatic ya agak sedikit susah. Sebenarnya masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Dan kita memang berharapnya adalah tim-tim Indonesia bisa berkembang jauh ke depan, ya nggak sih? Yep. Dan ya sebenarnya balik lagi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari tim itu kan, ada latihannya itu kan, mentalnya dan juga komunikasi. Tapi kita yakin aja sih pasti tim Indonesia pasti adalah yang bisa masuk keluar. Apalagi PG Barak juga masuk ke main qualifier dari ESL One kalau nggak salah ya. Nah itu juga masuk ke sana. Jadi ya PG Barak juga merupakan salah satu tim yang emang lagi kuat-kuatnya sih sekarang ini. Lagi coba untuk naik banget. Jadi ya kita berharapnya memang bisalah ada tim Indonesia yang represent Indonesia. Yes, betul. Amin. Amin. Dan untuk Vela Jafe sendiri, ada pesan nggak untuk IGC tahun depannya gimana? Mungkin lebih meriah ya. Cuma ada beberapa juga mungkin di bagian schedule, karena kasihan juga para caster. Kan aku juga mengerti caster gitu. Caster di sini ngerasain kerja sampai berbelas-belas jam gitu kan. Kayak kasihan juga suara mereka. Karena yang kita pentingkan dari caster adalah suara kita. Suara kita adalah aset kita, ya kan? Selain knowledge, suara adalah aset. Itu yang perlu dipikirkan kembali sama organizer. Nggak cuma di sini, dimanapun itu, bisa memikirkan juga jam kerja dari para caster itu sendiri. Dan mungkin agak sedikit disayangkan lokasi dari tempat venue Dota ya, tadi di dalam IGC itu kan. Kayak panggungnya meriah banget, tapi ada di posisi sebelah sana. Mungkin coba kalau ditaruh di tengah itu bakal jauh lebih rame, ya nggak sih? Banyak ya yang mau. Iya, benar. Oke, jadi itu ya pesannya untuk IGC tahun depan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Thank you. Aku Mari Marsiu.